Alun-alun Cicuruk bakal disulap makin cantik. Kabar baik, alun-alun di Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi bakal dibuat menjadi lebih keren dan tertata. Perbaikan akan dilakukan pada 2023 nanti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim, Kabupaten Sukabumi. Rencana tersebut dirancang setelah adanya laporan terkait semerawutnya pengelolaan alun-alun dan adanya indikasi jual beli lapak yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi Lukman Sudrajat mengatakan, pedagang yang berdomisili di sekitaran alun-alun akan diakomodir dan diberikan solusi yang terbaik untuk semua pihak.